Buat yang bingung cari rumah dekat ke UGM dalam ring road, ini dia, cocok banget untuk mahasiswa maupun keluarga baru. Assalamualaikum, halo sahabat Rikaris, jumpa lagi dengan saya juaranya properti mewah. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat dan keluarga tercinta. Kali ini kita ada di dalam ring road ya, ini Jogja Barat, lebih dekat ke Malioboro, ke Tugu, serta ke Jalan Godean pastinya ya, ke Mirota Godean. Walaupun juga aksesnya mudah banget untuk ke area Jambon atau Jalan Kabupaten. Ini rumah nantinya ada 7 unit. Dan di bagian ujung-ujung sisi kanan saya ini sama yang pojok sana itu ada private pool-nya. Itu pun juga bisa alternatif ya ataupun opsional. Karena belum dibangun. Nah, buat yang buru-buru untuk dihuni, ada rumah yang sudah jadi. Dengan luasan tanah yaitu 95 meter persegi, lebar depannya ada di 8,5 meter. Di sampingnya, bagian-bagian samping, unit samping itu 8 meter. Jadi ini yang termasuk yang paling luas. Dan di sisi samping sini, nantinya luasan tanahnya 118 meter. Jadi lebih luas sedikit ya. Kalau yang sisi kanan, ini ditawarkan seharga 2,2 miliar. Di ujung 2,4 miliaran. Yang sudah jadi ini cukup ditawarkan 1.885.000.000. Itu masih bisa nego dan sudah full furnish, nggak usah repot-repot lagi, udah langsung tempati. Carportnya lapang, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Dan ini menghadapnya ke selatan. Di depannya ada pagar pembatas. Bila mana ada tamu, seperti mobil saya ya, itu parkir di situ nyaman. Tidak mengganggu aktivitas ataupun lalu-lalang kendaraan. Bisa dua mobil, masih ada taman yang minimalis di sisi depan. Dan untuk plafonnya juga cantik, ada mainan lampu yang banyak juga. Dan di sini ada ruang teras yang mana bisa dipakai untuk menerima tamu. Sambil menikmati taman. Di sini juga bisa dimanfaatkan kasih kabinet untuk tempat sepatu ya. Jadi secara privasi dapat dari depan nggak kelihatan, meskipun ini permainan roster, jadi angin tetap masuk. Selanjutnya kita masuk ke rumahnya. Ini ada foyer kecil ya untuk menaruh rak ataupun apa ya, atau hiasan-hiasan juga masih bisa. Selanjutnya di sini kita tertuju langsung dengan ruang keluarga. Karena tadi semi untuk menerima tamunya di depan, di sini khusus untuk sendiri nggak masalah. Dan di sini ada dapur yang cantik dengan kitchen set. Tinggal pemasangan cooker hoodnya. Ini udah nanti ada instalasi lampu juga ya, tuh. Cakep kan? Dan di sini masih ada void. Jadi sirkulasi udaranya maksimal sekali. Dan di samping sini, ini juga masih ada taman. Jadi dikelilingi sampingnya ada taman. Termasuk ini ada pisang-pisangan ya. Dan di sini ruang servis untuk cuci. Bila mana mau dikasih untuk hangar juga bisa di sini sahabat ya. Simpel banget, cocoknya buat keluarga baru, rumah singgah, atau memang dimanfaatkan untuk yang kuliah aktivitas di Jogja, putra-putrinya. Nah, ini nantinya bisa buat dispenser. Ini gudang
kabinet-kabinet pemanfaatannya. Lalu ada AC sudah terpasang. Dan di sini kamar mandi luar. Order room-nya di sini ya. Oke. Jadi di area bawah memang tidak ada kamar tidur. Lalu kita naik ke lantai atas. Lanjut kita naik ke atas ya. Jadi ini masih ada sofa yang belum datang. Terus ada beberapa komponen ya. Meja makan serta televisi ya. Meskipun tidak sepenuhnya, di sini masih bisa untuk mengeksplor sendiri. Ditambahin hiasan-hiasan wall art ataupun apapun. Selanjutnya, kita masuk ke master bedroom-nya dahulu. Langsung tertuju dengan pemandangan hijau, yaitu sawah. Kalau seandainya cerah, itu bisa melihat Merapi juga. Yang suka... Nah, tuh. Seger banget ya, begitu dibuka. Area belakang masih ada balkon. Dan di sini bisa juga buat jemur. Meskipun kalau seandainya jemur kurang pas ya, karena ini masuknya dari kamar utama. Jadi lebih ke untuk olahraga ataupun ya untuk santai tuan rumah sang pemilik. Nah, selanjutnya ini ada kamar mandi dalam. Full dengan granit. Perawatannya mudah dan estetik banget ya. Ini udah ada interior juga. Tuh masih untuk meja rak TV-nya di sini. Lalu di sini untuk ya naruh sesuatu, ada meja meja rias, almari juga udah komplit. Tinggal kasur saja, kasur sesuai dengan selera. Selanjutnya, kita lihat kamar anak. Nah, ini dia kamar anak. Cakep ya? Sudah ada cermin yang lebar juga di sini. Dan di sini untuk tempat tidur, dapat jendela juga. Nyaman banget nih. AC sudah terpasang. Udah nggak usah repot-repot lagi belanja, udah cukup ya. Di sini ya, kamar yang kedua. Untuk anak ya. Jadi total kamar ada 3. Ini pakai kaca. Mewah banget ya. Wah, keren. Masih ada rak-raknya juga. Hampir sama. Ini ada meja nakas juga. Dan di sini sahabat untuk kamar mandi luar. Untuk 2 kamar tidur anak bisa menggunakan ini. Nyaman banget. Bagaimana sahabat, ini udah ada wastafel juga. Ini ditawarkan cukup di harga tadi ya, udah saya sampaikan di awal, 1.885.000.000. Dengan luasan tanah 95 meter persegi, bangunannya di 120 meter persegi. Masih nego dengan pemiliknya, udah full furnish. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.